Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan ajakin kalian buat jalan-jalan ke sebuah desa yang unik, yaitu Kampung Ragam Warna di Kabupaten Kendal. Nah, desa ini adalah desa wisata dengan destinasi digital, yaitu mural-mural yang cantik dan makanan yang juga enak. Kamu bisa mencicipi beragam makanan unik, salah satunya adalah es tutup pisang dan bubur sumsum. Selain itu ada juga workshop melukis menggunakan media payung kertas. Nah, salah satunya ini digunakan agar anak-anak bisa berkreasi mencipta seni lukis yang indah. Setelah payung kertas selesai dilukis, maka payung-payung akan dipajang di depan panggung utama. Setelah itu akan dinilai untuk dilombakan. Jadi, kalau kamu menang, kamu akan dapat hadiahnya. Nah, setelah itu ada apa lagi nih? Selain payung lukis yang digunakan untuk lomba, ada juga payung lukis besar yang digunakan sebagai dekorasi panggung. Ada juga sepeda dari jerami dan berbagai macam warna-warni. Selain itu, kita juga bisa Ya Rasulullah.
Sambut untuk peserta yang keempat.